Setiap hari jadi dirayakan, sesungguhnya kita-kita tengah merayakan datangnya kematian. Tapi sekarang, mencintaimu sebagai bayang-bayang, sebagai impian, membuatku lebih bahagia. Aku mencintaimu, Ars, tanpa jeda. Lebih baik kau tetap menjadi impian. Aku bisa lebih leluasa menyatakannya dengan berbagai cara. Drama saya adalah hiburan. Bagaimana bisa memahami kegilaan kalau kita tidak masuk ke dalam lingkaran kegila itu sendiri? Kita yang merasakan. Mungkin karena kita masih butuh teater dengan naskah yang memberitahu orang bahwa yang jelek ya jelek, yang bagus ya bagus. Selama 6 bulan dikasih banyak, mulai dari spor, politik, kesehatan. Dari 1617 orang tersisa 5 hingga 6 orang. Kater gak usah banyak-banyak, yang penting bagus. Aktor harus mau belajar, bertanggung jawab, disiplin, mau jadi apa saja dan mau bereksplorasi.